6 makanan pantangan warga Jepang, tak dikonsumsi biar panjang umur. Masyarakat Jepang dikenal memiliki harapan hidup lebih panjang. Gaya hidup sehat dibarengi dengan asupan makanan bergizi dibarengi gaya hidup sehat diyakini menjadi rahasia dibaliknya. Pertama, hamburger dan makanan cepat saji lain. Makanan cepat saji membuatnya lebih mudah kembung dan lelah. Terlebih, kandungan tinggi garam, lemak trans, dan lemak jenuh pada hidangan tersebut dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Kedua, daging olahan seperti hot dog dan sosis. Daging olahan tidak hanya mengandung garam berkadar tinggi, melainkan juga lemak jenuh yang dapat meningkatkan risiko kanker tertentu seperti kanker kolorektal dan kanker payudara. Sebagai gantinya, ia ketika membutuhkan asupan protein, ia lebih memilih tahu. Ketiga, krim keju. Memilih untuk menghindari asupan krim keju demi menekan risiko tinggi kolesterol. Sebagai gantinya, ia lebih suka mengkonsumsi kinako yang terbuat dari tepung kedelai dan pasta wijen. Keempat, sereal manis. Anti terhadap hidangan sarapan sereal manis. Pasalnya, tinggi gula pada sereal tersebut dapat memicu masalah tekanan darah, penambahan berat badan, peradangan, hingga risiko diabetes. Sebagai alternatif, lebih menyukai sarapan sehat seperti natto dengan nasi multigrain. Kelima, permen. Beberapa jenis camilan permen mengandung banyak gula. Ketika ingin makanan manis, lebih banyak mengkonsumsi makanan puding biji chia dengan madu dan sirup, pisang beku, atau coklat hitam tanpa pemanis. Keenam, soda. Sering mengkonsumsi minuman bersoda dapat meningkatkan risiko diabetes tipe kedua. Juga pada beberapa kasus, konsumsi minuman tinggi gula dapat menghambat konsentrasi dan memicu migrain. Itulah 6 makanan pantangan warga Jepang yang tak dikonsumsi agar panjang umur.